Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rushdi Sharif. Baiklah, pada saat sekarang ini saya akan bicara tentang Rotek di Malaysia. Kalau di Indonesia disebut dengan STNK, surat tanda nombor kendaraan. Okey. Jadi pada hari ini saya memasang Rotek kereta saya. Tadi Sir Alfi telah memasangkan ya, seperti kita lihat. Jadi niat saya di sini bukan untuk membanding-bandingkan antara Rotek Malaysia dengan STNK Indonesia, tapi lebih kepada pemahaman atau pengetahuan ya, supaya kita tahu macam mana bentuk Rotek Malaysia dan macam mana bentuk STNK Indonesia. Untuk yang pertama ini saya akan perkenalkan STNK Indonesia ya, surat tanda nomor kendaraan. Jadi seperti yang kita lihat di gambar, inilah bentuk STNK di Indonesia ya. Dia semacam kertas panjang seperti itu. Jadi nanti di atas itu ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bawahnya itu ada nama daerah ya. Kalau Jakarta ya Jakarta, kalau Riau ya Riau, itu lebih kepada daerah kita masing-masing. Jadi nanti di bawah situ ada dituliskan surat tanda nomor kendaraan bermotor STNK. Jadi STNK itu kepanjangannya surat tanda nomor kendaraan bermotor. Di bawahnya STNK itu ada nomor registrasi, nama pemilik, ada alamat, bawah itu ada merek, tipe, jenis, model, tahun pembuatan, isi silinder, nomor rangka, dan nomor mesin. Sampailah nanti di sebelahnya itu ada warna, ada bahan bakar, warna TNKB, tahun registrasi, nomor BPKB, kode lokasi, nomor urut pendaftaran, dan nanti berlaku sampai. Jadi nanti di situ akan dijelaskan sampai kapan berlaku STNK. STNK Indonesia ini berlaku sampai 1 tahun ya, sampai 1 tahun ke depan. Jadi tahun depannya mesti di renew lagi atau diperpanjang lagi ya. Jadi kalau di Indonesia itu dibuat seperti ini. Jadi nanti kertas ini ada yang dibalut seperti ini, ada dibalut dengan plastik supaya lebih aman dan pun nanti supaya tidak mudah rusak ya. Dan STNK ini mesti kita bawa ke mana-mana kalau kita pergi. Jadi kalau STNK ini tertinggal dan rupanya ada roadblock atau ada razia disebut di Indonesia, maka kita memang kena saman lah ya. Jadi STNK ini wajib bawa kemana pergi supaya dalam perjalanan kita aman. Beda dengan di Rotek Malaysia, kalau Rotek Malaysia itu dia akan ditempalkan di cermin depan kereta, dan kalau ada roadblock atau ada polis tu razia, jadi nanti polis akan tengok depan itu masih hidup atau tidak. Sedangkan kalau kita lihat Rotek Malaysia, dia akan tampilannya seperti ini ya. Di sini dibuat tahun, tanggal dan bulannya. Di sini ada tahun 2019 25 Januari. Bermakna Rotek ini atau STNK Malaysia ini berlaku sampai tahun 2019 25 Januari. Jadi kalau dah macam ini tertampal di kereta kita, maka kalau ada roadblock itu akan membahayakan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi. Okey. Rotek Malaysia, Rotek kereta kita ni, setiap tahun kita akan renew. Okay, cuma atas situasi-situasi tertentu, kadang-kadang kalau owner mati, owner meninggal, dia cuma boleh renew selama 6 bulan saja. Itu prosedur dia lah. Dan ataupun kalau kita renew insurance, start pada tarikh, contoh hari ini 29 bulan, start tarikh itu renew insurance. Lepas tu customer melambat-lambatkan pembayaran Rotek, tapi ada melambatkan bayar Rotek ataupun ada saman tertunggak. Okay, kalau ada saman, lepas tu lama pula mengambil masa untuk settlekan saman tu, lepas pada 2 minggu tarikh renew insurance, Rotek cuma boleh didudukkan 6 bulan juga. Macam tu. Okay, so jadi kalau nak renew insurance, make sure saman apa semua settle lah. Okay, ini walaupun saya cikgu, tapi saya still buat kerja-kerja part time kat luar, iaitu renew insurance. Okay, so renew insurance macam tengok baru pasang ni. Untuk insurance ni, penonton semua boleh contact saya melalui WhatsApp bernombor 011-107-205-95. Mungkin nanti cikgu Rusdi boleh letak dalam description kan. InsyaAllah. Lepas tu insyaAllah saya tak mengambil ramai sangat customer dalam satu hari. InsyaAllah dalam 5 orang macam tu saja.
sebab kekangan waktu kerja full time dengan nak buat insurans ni lama sikit. Kau nak kena bagi JPJ apa semua. Saya punya promosi tak sama macam orang lain. Orang lain akan ambil service charge agak mahal sebab tu insurans not tech semua akan jadi mahal. Okay, saya punya saya tak akan ambil sebarang service charge tapi akan ambil delivery charge kalau jauh. Okay, delivery charge saya ambil dalam RM7 saja. Okay, itu kalau jauh. Untuk COD, saya boleh pergi ke tempat mana-mana tempat area KL dan Selangor. Okay, mana-mana lokasinya sesuai untuk jumpa dengan customer. So tak perlu nak susahkan diri sendiri lah, saya boleh pergi ke sana untuk hantar road tag tu. Okay, so kalau nak check road tag, boleh bagi saya contoh ini cover note. Boleh bagi saya cover note ataupun gambar geran kalau nak check road tag. Untuk insurance, dalam pilihan-pilihan insurance kita ada banyak. Okay, insurance ada macam ni, Alliance, kita ada MyEG, kita ada apa lagi, Zurich, kita ada macam-macam lagi, banyak insurans sebenarnya. Takaful macam-macam. Kalau ikutkan list. Cuma kalau Malaysia ni dia akan, orang Malaysia ni dia nak yang paling murah. So yang murah tu agent insurans lah yang akan carikan. Dalam setiap rotek kereta, harga kereta, harga rotek, harga insurans ni, setiap agent akan search satu-satu, banding-banding-banding-banding, baru kita akan bagi quotation yang murah. So setakat ni kita tahu Alliance lah yang paling murah. Bukan nak promote Alliance tapi setakat ni ni lah. Alright. Okay, kalau untuk sama pun InsyaAllah saya boleh settlekan. Asalkan dah sedia semua pembayaran, saya boleh settlekan saman. Saya boleh pergi bayarkan dekat balai polis ataupun JPJ. Okay, insyaAllah nanti Cikgu Rushdi akan masukkan saya punya detail dalam description. Terima kasih. Jadi itulah teman-teman semua antara Rotek Malaysia dengan STNK Indonesia. Di sini rupanya banyak perbedaan, tapi walau bagaimanapun setiap negara pasti mempunyai ciri khas masing-masing ya. Dan itulah tadi, Rotek Malaysia itu ditampalkan di cermin kereta, kalau STNK Indonesia itu adalah bentuk kertas yang panjang tadi. Jadi itu saja untuk kali ini. Kalau ada komen apapun tentang Rotek Malaysia ini, tentang STNK Indonesia ini, boleh komen di bawah ya. Dan juga bagi siapapun yang ingin renew Rotek Malaysia, boleh dengan Sir Alfi tadi, beliau nanti boleh uruskan apakah mulai dari saman-samannya kalau ada, sampailah nanti menguruskan Rotek ini. Penonton hanya perlu call Sir Alfi dan siapkan apa yang diperlukan, dan setelah itu Sir Alfi nanti akan uruskan semuanya dan nanti akan dihantar ke alamat kalau jauh. Kalau dekat ia akan seperti COD ya. Jadi itulah perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.